guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, petang ni aku nak unboxing satu lagi barang daripada Zeus. Okay, yang ni aku beli Tumblr Oldie kot. Sedap aku Oldie kot. Okay, yang ni adalah antara Tumblr yang sangat laris lah dekat Zeus. Okay, so ni kotak dia. Kali ni aku dapat kotak dia yang macam, yang keadaan dia macam ni. Ni semua salah kurier. Okay. Kemek-kemek, mesti main campak ni kan. Tapi actually dia orang punya, aku tak risau lah sebab dia orang punya parcel ni, dia orang balut memang nice lah. Kalau Zeus. Okay, so macam biasa kita akan unboxing. Sebelum aku unboxing, korang jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, let's go guys, kita buka parcel. Okay guys, ni dia. Okay, Tumblr dengan ada satu ni sebab masa aku beli ni dia orang ada buat promo. Okay, kalau kita beli Tumblr ni akan ada free ni stiker dia, yang waterproof tu. Okay, stiker pack. Nice kan? Alright. So kita buka dulu dia punya Tumblr. Ni Tumblr Oldie. Zeus Oldie Cup Tumblr. Okay. Dia kotak dia. Yang ni ada macam-macam colour tau. Tapi yang ni aku beli colour biru guys. Okay. Blue Wave. Okay. Ni dia dekat tepi ni dia ada tulis material dia lah. Okay. Material dia. Okay. Dia 500ml lah dia punya capacity. Okay. Kat sini dia ada tulis apa ni, keep your drinks at perfect temperature. Dia tahan 6 jam sejuk, 6 jam panas. Okay. Dia boleh guna air panas, air sejuk lah. Dia leak proof juga. Okay, big mouth, double wall. Okay, minimalist design ni. Design ni memang cantik guys. Okay, memang orang kata laris lah dekat Zeus. So, jom kita buka kotak dia. Tengok macam mana dia punya Tumblr. Okay, dia Tumblr tak ada pula QR code. Okay, dalam Tumblr kot. Okay, material dia memang nice lah. Ni lah Blue Wave. Okay, Tumblr 500ml guys. Okay. Okay, kat bawah ni ada logo Zeus. Kat sini macam ni. Ni logo apa eh? Tanda kot kan. Taulah. Okay, kat bawah ni dia ada getah lah. So, grip lah kalau letak atas dia tak adalah licin. Okay, dia getah. So, dekat atas ni, penutup dia ni ada dua lah. Satu tempat letak straw. Tempat letak straw dia macam ni, penutup dia. So, boleh buka ni. Kalau nak minum pakai straw, kau buka kat sini. Oh, yang ni getah eh, guys. So, ni letak, tempat letak straw lah. Lepas tu, kalau tak nak pakai straw, kau boleh minum straws kat sini. Okay. Nice. Oh, kat sini dia ada macam getah juga lah. Dia tak takut leaking kan. Ni leakproof tau. Okay, nice. Memang nice lah design dia. Okay. Oh, kat dalam. Okay, kat ni penutup dia ada getah lah kat tepi. Okay. So kat dalam ni ada, macam biasa dia akan bagi kita QR code lah untuk kita scan, untuk kita register dekat apps kan. Supaya kalau kita beli dekat Zeus melalui apps, kita akan dapat 10% discount lah. Kalau kita bawa Tumblr. Okay, kita order pakai Tumblr lah. Nanti bawa Tumblr kat Zeus, order cafe latte ke, dia akan letak dalam ni. So kita akan dapat 10% discount lah every purchase. Okay, dalam dia nice. Okay. So yang ni adalah salah satu Tumblr yang paling laris lah dekat Zeus. Okay, memang nampak premium gila. Yang ni ada beberapa colour lah. Aku tak pasti ada berapa, tapi banyak lah. Then kalau korang nak tukar-tukar colour penutup dia ni,
korang boleh belilah penutup dia saja dekat Zeus. Okay, dia ada jual lah. Mana tahu kan, boring yang color ni, kita tukar color lain. Okay, harga yang Zeus jual adalah RM99. Sesuailah dengan dia punya tam, dia ni memang nice lah. Nampak premium gila. Alright. So, macam biasa lah, nanti siapa-siapa nak beli, aku akan drop link kedai dekat description lah. Okay, yang ni kan, masa aku beli ni, dia orang ada promo. Dia bagi starter, dia bagi sticker pack. So, yang ni sticker pack baru keluar juga daripada dia orang. Yang ni kita nak letak stiker dekat tumbler ni boleh sebab dia waterproof. Dia tak mudah tanggal lah. Memang nice. So, jom kita buka dia punya starter pack. Dia punya sticker pack, sorry. Alright, jom. Okay, sekejap sebelum tu tengoklah. Dekat belakang ni dia ada tulis lah cara-cara macam nak guna stiker ni lah. Alright, okay, jom. Okay, gang. Ni dia punya sticker pack tu. Okay, ni dia gambar-gambar dia. Nice. Ini semua waterproof kan, ya? Tahan. Kalau kita lekat dekat tumbler. Okay, cantik. So, ini apa, eh? Oh, ni mungkin dia punya ni kot. Ni tak ada apa, gang. So, ni huruf-huruf. Kalau kita boleh. Ni stiker huruf. So, kita boleh custom lah. Kita punya nama je. Kita punya nama ke nak letak dekat tumbler kan. Okay, actually stiker Zeus ni untuk starter untuk stiker pack ni dia banyak versi. So yang ni OG Vibe punya. Ada yang lain-lain kalau korang berminat. Korang boleh tengok ada dekat dia punya kedai. Okay, dia orang memang ada jual juga stiker ni. Kalau tak silap aku RM10 kot, tak ingat dia punya harga. Okay, nanti macam biasa lah aku akan drop link kedai dekat description lah. Alright. Okay, itu saja. Nanti aku akan test jugalah kot tumbler ni. Tengok, tahan tak 6 jam. Dia kata 6 jam air sejuk, 6 jam air panas. Aku rasa lebih sebab biasanya kalau tumbler dia macam aku pakai OG Cup upgrade ni. Yang ni. Okay, memang tahan lama, gang. Okay, tahan lama. Dia punya air sejuk. Tahan lama. Lebih daripada 6 jam. Okay. Okay guys. Aku rasa itu saja aku nak share untuk petang ni. Thank you for watching. Bye-bye.